Berikut ini cara untuk mengubah yang namanya HP Oppo menjadi iPhone, mirip iPhone saja. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini kita pakai yang namanya tema yang ada di Play Store. Jadi buka Play Store. Kemudian di sini kalian pilih di bagian pencarian. Nah, di sini ketik launcher iOS. Launcher namanya. Nah, di sini saya pakai yang ini. Peluncur iOS 16. Jadi kalau kalian sudah download, pilih tombol ini, tombol ke home screen, lalu pilih buka iOS launchernya. Setelah kalian buka, kalian setting dulu beberapa izin. Nah, langsung pilih ke Make Default Launcher, pilih OK. Kemudian di sini kalian lihat ada aplikasi layar beranda. Ubah ke iOS. Nah, pilih ganti launcher. Nanti tampilannya itu mirip dengan iPhone. Nah, bisa kalian lihat. Kalau kalian ingin edit, kalian tekan lama, pilih edit home screen seperti kita pakai iPhone. Edit home screen, lalu kalian tekan lama, gulir ke bawah ataupun samping, pilih down. Kalau kalian ingin lebih mirip iPhone lagi, kalian ubah yang namanya navigasi ini, dibuang pengaturan di sini, lalu cari menu yang namanya aplikasi ini, pengaturan tambahan. Nah, cari pengaturan tombol navigasi. Biasanya di bagian tampilan kalau Oppo yang lama. Saya ketik di sini saja lebih cepat. Nah, ini alat serbaguna di tombol navigasi. Saya ganti ke gesek. Nah, ini kan sudah tidak ada lagi tombol navigasi di bawah, sudah mirip dengan iPhone. Untuk settingan lain, silakan buka yang namanya iOS Launcher. Nah, yang ini misalnya untuk menyembunyikan aplikasi, wallpaper bisa diganti semua. Untuk mengembalikan ke awal, kalian pilih Make Default Launcher, pilih OK. Layar depannya ubah ke launcher system. Nah, kembali ke awal lagi. Silakan dicoba.